warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Gimana? Seru nggak hari ini sama Bu Ozi tadi? Recording in progress. Seru. Seru. Nah, hari ini. Tiga kali, Pak. Waalaikumsalam, Danis. Iya, betul. Nah, sekarang, Pak Amaruf, Bu Ana cek dulu ya, sudah masuk di breakout room semuanya belum? Siapin. Ya, sambil Bu Ana absen, teman-teman boleh siapkan karyanya teman-teman hari ini ya, silakan. Oke. Sudah gabung deh ya. Hadir Bu. Oke, terima kasih deh ya, Nisa. Oke, terima kasih Nisa. Aska. Hadir. Oke, terima kasih Aska. Ben. Ada Ben? Ya, Bu. Oke, terima kasih Ben. Cheryl? Hadir. Terima kasih Cheryl. Danis? Hadir. Oke, terima kasih Danis. Delisa? Han. Saya, Bu. Oke, terima kasih Delisa. Silakan dinyalakan kameranya, sayang. Biha. Mihan. Oke, terima kasih Mihan. Farhan. Hadir. Oke, terima kasih Farhan. Arfan. Hadir. Oke, terima kasih Arfan. Gazi. Hadir. Oke, terima kasih Gazi. Hafiz. Hadir. Oke, terima kasih Hafiz. Kenzi. Hadir. Oke, terima kasih Kenzi. Kevan. Hadir. Oke, terima kasih Kevan. Nana. Hadir. Oke, terima kasih Nana. Laras. Hadir. Oke, terima kasih Laras. Amira. Amira, ada Amira? Iya. Oke, terima kasih Amira sudah bergabung. Naura. Hadir. Terima kasih Naura. Nayaka. Hadir. Oke, terima kasih Nayaka. Omar. Hadir. Oke, terima kasih Omar. Danes. Hadir. Oke, terima kasih Danes. Hadir. Rafa. Rafa. Ada Rafa. Rafa belum ya Rafa. Kemudian Raina. Hadir. Oke, terima kasih Raina. Kemudian Zafran. Zafran, coba cek suaranya sayang Zafran. Oke, terima kasih Zafran, semangat sekali Zafran. Terima kasih Tisha. Iyalah kan punya tema. Aku semangat. Tisha. Hadir Bu Ana. Oke, terima kasih Tisha. Alhamdulillah ya. Sudah hampir lengkap, tinggal Rafa ini yang belum. Aris izin ya, Aris tadi izin tidak punya tema. Kemudian Rafa belum bergabung. Oke, Nana. Oke. Oke, anak-anak. Oke, anak-anak, hari ini kita akan apa? Puncak tema 3. Nah, iya, puncak tema yang keberapa? Ketiga. Ketiga. Sudah siap untuk puncak tema pagi ini? Sudah. Sudah. Oke. Jika sudah,
Sebelumnya kita buka dulu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tadi sudah berdoa berarti langsung aja ya. Sudah mau 8:30 juga. Nanti bergantian seperti biasa. Mohon untuk sabar, mohon untuk menunggu antrian karena nanti semuanya akan Bu Ana, Pak Ma'ruf. Oke, fahim tuh. Oke, sudah siap? Sudah. Oke, jika sudah siap, coba Bu Ana cek nih yang sudah siap. Boleh dilihatkan dulu nih, jadwal kegiatan sehari-harinya dulu. Yang belum diambil, silakan diambil dulu yang belum disiapkan. Wah, Masya Allah sudah. Oh, anak. Iya, Arfan. Kalau saya kayak gini. Aku sudah, Bu. Dua. Sudah hiasannya ya, dari bahan alam ya. Dibalik-balik, Bu, saya. Wah, dibalik-balik bisa ya? Itu ada nih, ada ini juga. Warna ini sampai Rabu, ini sampai Rabu, tapi baliknya itu Kamis sama Jumat, soalnya nggak muat. Oke. Okay. Yo, sudah siap? Bisa. Oke, okay. Are you ready? Yes, I'm ready. Oke, okay, kalau sudah siap, gua akan panggil peserta yang pertama, yaitu. Nanti itu siapa yang pertama? Bu Ana akan panggil. Inilah ya, siapapun nanti akan Bu Ana panggil. Oke, peserta pertama, silakan presentasi dulu, yaitu Omar. Ada Omar? Ya, Bu Ana. Oke, silakan Omar. Aduh. Bismillah, Omar pasti bisa, yuk Omar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Omar, maaf kameranya disandarkan, Nak. Iya, iya. Ke atas. Karena lihatnya atap. Selamat pagi, Bu Ana, Bang Maruf, teman-teman. Pagi, Omar. Hari ya. Hari ini saya akan mempresentasikan kegiatan sehari-hari. Setiap. Sebentar, Omar, sebentar, Pak. Handphone-nya bisa disandarin enggak, Omar, ke sana? Ya, ya. Biar Omar-nya enggak itu, enggak gerak-gerak. Dikasih tempat dulu, Nak, kameranya. Kalau enggak disandarin di sofa. Nah, seperti itu, Mar. Nah, itu cakep. Oke, hebat. Nah. Kamera agak munduran. Nah. Ganteng. Saya akan mempresentasikan kegiatan sehari-hari saya. Oke, yang tadi. Setiap hari saya setiap bangun pagi saya bangun jam 5. Dan jam 5 saya sholat subuh dan mandi dulu dan murojaah. Nah, jam 6-nya saya sarapan dan saya mulai dan saya jam 6:30 mempersiapkan alat-alat untuk sekolah. Setiap hari Senin dan Selasa saya sekolah online. Dan kalau hari Rabu dan hari Kamis saya masuk ke sekolah. Setiap hari Senin saya setelah sekolah online saya mengerjakan
PR di rumah. Dan saya habis itu saya bermain bersama adik. Nah, siangnya saya tidur siang. Dan saya hari Senin dan Selasa saya mengikuti latihan badminton. Dan hari Senin dan Selasa saya mengikuti badminton dari jam 5 sampai jam 7. Dan hari Kamis saya mengikuti badminton lagi dari jam 5 sampai jam 8. Aku bermain dengan adik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Omar. Mana nih Omarnya? Kita foto dulu sayang. Mana Omar tadi? Omar? Omar, mana tadi udah hebat ya? Jadwalnya coba Omar. Mana nih Omar? Ya, udah Bu, itu dia lagi nunjukin. Iya, sebentar sayang, Bu Ana. Oke, sebentar. Omar, munduran dulu, Mar, munduran. Jadwalnya biar kelihatan, Nak. Ya, agak munduran lagi terus. Nah, oh. Oke. Sebentar. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Oma sudah hebat untuk presentasinya pagi ini. Gugup tadi, masih gugup. Iya, nggak apa-apa. Karena orang pertama biasanya gugup, tapi Oma udah keren. Tepuk tangan buat Oma. Terima kasih Oma. Oke. Yang kedua, Bu Ana ingin tampilkan, yaitu Tisha. Yuk, Tisha, silakan Tisha. Suara mute. Tisha masih di mute, sayang. Oke. Okay. Yuk, silakan Tisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di puncak tema yang ketiga, Tisha akan mempresentasikan jadwal kegiatanku sehari-hari. Kegiatan rutin yang biasa dilakukan adalah sekolah daring, saat 5 waktu. Bermain, tidur siang, dan mengaji. Kegiatan di luar kegiatan rutin adalah merapikan kamar, merapikan meja belajar, membaca komik, dan nonton film bersama keluarga pada malam Jumat. Di hari libur, aku biasanya melakukan olahraga pagi bersama keluarga, waktu bebas bermain gadget, dan merapikan mainan, dan juga merapikan buku sekolah untuk persiapan hari Senin. Dalam membuat jadwal, aku memakai hiasan bahan buatan dan bahan alam. Bahan alam yang aku pakai adalah daun dan bunga yang sudah dikeringkan. Bahan buatan yang aku pakai adalah bunga palsu dan cake es krim. Sekian presentasi dari Tisha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren, hiasannya keren sayang. Coba. Tisha keren. Iya, hiasannya keren. Wow. Tisha, wajahnya nggak kelihatan sayang, agak munduran. Oke, yuk. Satu, dua. Sebentar sayang, sebentar ya. Satu, dua, tiga.
Oke, terima kasih. Ya. Aska nyangkut di belakang utama tuh. Oh, udah. Oke, terima kasih Tisha. Selanjutnya. Sama Bu Ana, Pak Maru. Oke, selanjutnya silakan untuk tampil yang ketiga, yaitu Arfan. Yuk Arfan, silakan Arfan. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arfan. Gua Alfarabi. Setiap hari saya bangun jam 5. Lalu saya sholat subuh. Saya mandi setiap jam 6 pagi. Untuk sekolah dari rumah, aktivitas tersebut saya lakukan dari pagi Senin hingga Jumat. Kegiatan sehari-hariku diisi dengan hal sekolahan, sekolah online. Juga sehari-hariku merapikan kamar dan mengangkat kain jemuran yang sudah kering. Ke kamar mandi. Jika Sabtu, saya diizinkan main game di laptop. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf terbata-bata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba karyanya Arfan mana? Iya, belum dikasih lihat nih karyanya Arfan. Nah, yang depan atau yang belakang tuh? Nah, kayaknya depannya yang di foto yang depan. Oke. Keren kok karyanya. Oke, foto dulu ya. Satu. Ya, walaupun ada dua doang sih. Iya, nggak apa-apa. Keren. Terima kasih Arfan. Sudah. Yuk, terima kasih Arfan. Oke, pas sama Mak Rubuana. Pas sama Nak. Oke, peserta selanjutnya yaitu Putri. Bu Ana panggil dia Cheryl. Yuk, silakan Cheryl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cheryl. Kegiatan sehari-hari. Hari Senin saya bangun tidur, sholat subuh. Setelah sholat subuh mandi, lalu makan, lalu sarapan. Setelah sarapan, sekolah hybrid ke sekolah. Setelah itu mengerjakan tugas luring. Setelah mengerjakan tugas luring, saya nonton TV. Setelah nonton TV, saya sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, saya makan siang, lalu tidur siang. Di sore hari, saya sholat asar, terus mandi. Habis itu makan buah-buahan. Setelah itu saya nonton TV juga sebentar.
Nah, setelah nonton TV, saya sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, saya mengaji. Setelah ngaji, saya makan malam. Setelah makan malam, sholat isya. Setelah sholat isya, belajar. Setelah belajar, saya ke kamar mandi untuk menyikat gigi. Setelah sikat gigi, saya tidur. Nah, hari Selasa bangun tidur, sholat subuh. Setelah itu sarap. Setelah itu sholat duha, sarapan. Terus sekolah hybrid. Setelah sekolah hybrid, saya mengerjakan tugas luring. Setelah tugas luring, saya les bahasa Inggris daring. Lalu setelah les bahasa Inggris, saya sholat asar, main. Lalu setelah main, saya mandi. Lalu saya setelah mandi, saya langsung nonton TV juga sebentar. Setelah nonton TV, saya sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, saya mengaji. Setelah mengaji, saya makan malam. Setelah makan malam, saya langsung sholat isya, lalu menyikat, lalu belajar. Dan setelah belajar, saya menyikat gigi, juga tidur. Hari Rabu, belajar daring, terus belajar luring. Setelah itu, saya sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, makan siang. Terus tidur siang. Warna jengman mandi. Ya, silakan. Setelah sholat asar, saya mandi. Setelah mandi, nonton main. Setelah main, saya sholat maghrib. Setelah itu, setelah sholat maghrib, mengaji. Lalu setelah mengaji, makan malam dan sholat isya. Kamis sholat subuh, sekolah daring, sholat subuh, lalu mandi dan sarapan juga sekolah daring dan sekolah luring. Namanya kemana? Tadi internet aku gangguan. Aku setelah sekolah luring, aku main dengan adik. Setelah main dengan adik, aku sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, aku makan siang. Setelah makan siang, aku tidur siang. Setelah itu, aku bangun sholat asar, lalu mandi dan makan buah-buahan juga. Setelah itu, aku main dengan adik dan aku lama dengan adik. Aku sholat maghrib juga, mengaji dan makan malam. Setelah makan malam, aku ke kamar mandi untuk wudhu, sholat isya. Setelah sholat isya, belajar. Lalu setelah belajar, aku sikat gigi, tidur. Hari Jumat, aku sholat subuh, belajar. Aku mandi, belajar. Terus aku makan dan belajar daring. Setelah belajar daring, aku sholat. Setelah belajar daring, aku belajar luring. Setelah belajar luring, aku sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, aku makan siang lalu tidur. Lalu setelah makan siang, aku les bahasa Inggris. Lalu setelah itu sholat asar, dan aku setelah sholat asar, aku mandi dan bermain dengan adik. Setelah bermain dengan adik, aku setelah bermain dengan adik, aku langsung sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, aku mengaji. Lalu aku
makan malam. Setelah makan malam, aku sholat isya. Setelah sholat isya, aku belajar. Setelah belajar, aku menyikat gigi. Setelah menyikat gigi, aku tidur deh. Hari Sabtu dan Ahad, aku sholat subuh. Terus pagi-pagi jam 6, aku main sepeda. Terus sarapan dan mandi, ambil berkas hari Sabtu. Nah, setelah mengambil berkas, aku jalan-jalan bersama keluarga, tetapi tetap menjalankan protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget, lengkap ceritanya. Terima kasih, Sheryl. Ya, jadwalnya keren, hebat. Sama-sama Bu Ana dan Pak Maruf. Iya, oke, Sheryl boleh dilihat karyanya Sheryl. Oke. Ini. Munduran sayang, biar bisa difotonya sayang. Bisa nggak? Ah. Sip, sebentar ya. Nah ya, seperti itu boleh. 1, 2, 3. Oke, baik. Keren juga nih karyanya Sheryl nih. Terima kasih Sheryl. Sama-sama. Selanjutnya Putra. Bu Ana panggil yaitu Hafiz. Yuk, silakan Hafiz. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kegiatanku setiap hari jam 5 tidur, lalu sholat subuh. Jam 6 aku mandi. Jam 6:30 lalu sarapan. Jam 7 lalu aku belajar online. Jam 9:30 aku istirahat. Jam 12 aku sholat zuhur. Makan siang. Lalu ngaji. Jam 3 sholat asar. Lalu mandi sore. Jam 6 sholat maghrib, lalu belajar. Jam 8, sholat isya, lalu tidur. Sekian dulu presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Boleh dilihat karyanya, wah ini karya yang kemarin Hafiz bikin di sekolah nih, keren. Fis, boleh munduran lagi nggak, Fis? Bisa nggak munduran lagi, sayang? Bisa? Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih, Hafiz. Keren banget ternyata karyanya. Siapa lagi, Buana, selanjutnya? Selanjutnya, silakan tampil. Yaitu Naura. Yuk, Naura, silakan. Iya. Assalamualaikum Bu Ana, Pak Maruf dan teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan mempresentasikan jadwal kegiatanku sehari-hari. Di hari Senin aku sekolah online. Habis itu aku makan siang teman-teman. Sholat 5 waktu juga, jangan lupa ya teman-teman. Habis itu aku belajar deh. Di hari Selasa, aku sekolah online lagi, teman-teman. Habis itu, aku bermain bersama adik. Sholat 5 waktu, jangan lupa ya, teman-teman. Habis itu, aku makan malam. Di hari Rabu, aku sekolah hybrid, teman-teman. Habis itu, aku tidur siang. Sholat 5 waktu juga. Habis itu, aku mengerjakan tugas. Di hari Kamis, aku sekolah hybrid lagi. Habis itu aku membantu mama. Sholat 5 waktu jangan lupa juga ya teman-teman.
Abis itu aku biasanya menonton TV, teman-teman. Di hari Jumat aku sekolah online. Terus di sorenya aku les bahasa Inggris, teman-teman. Sholat lima waktu juga jangan lupa ya, teman-teman. Habis itu aku istirahat deh. Di hari Sabtu dan Minggu aku pergi ke rumah Mbah. Abis itu aku makan siang di sana. Sholat lima waktu juga. Biasanya abis pulang dari rumah Mbah, aku jalan-jalan, teman-teman. Karena aku capek, jadi aku istirahat deh. Inilah hasil karyaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Tuh, kata Naura jangan lupa salat lima waktu ya. Tuh, diingatkan sama Naura tuh. Naura boleh foto sebentar ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih, Nau. Tapi kok yang paling banyak ngomongnya teman-teman terus ya? Iya, karena kan Naura kan menjelaskannya ke teman-teman. Ya kan? Ya, terima kasih, Nau. Terima kasih, Naura. Ya, selanjutnya Putra, yuk persiapkan. Selanjutnya Bu Ana ingin yang ditampil adalah Ben. Ayo Ben, silakan Ben. Ben, ayo Ben. Ya Bu. Mentari belum tinggi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini kegiatanku sehari-hari dari hari Senin sampai hari Jumat. Hari Senin aku bangun tidur salat subuh. Terus aku habis salat subuh aku tidur lagi. Terus aku bangun lagi sekolah online. Habis sekolah online, aku makan siang. Habis makan siang, aku sholat zuhur. Habis selesai sholat zuhur, aku ngaji di TPA. Habis ngaji di TPA, aku main HP dan nonton TV. Dan malamnya, aku mengerjakan PR. Hari Selasa, sama seperti hari Senin. Rabu, aku bangun sholat subuh. Seperti hari Senin. Terus aku datang ke sekolah, makan habis sekolah, datang ke sekolah, aku makan siang. Habis makan siang, aku sholat zuhur. Habis sholat zuhur, aku ke TPA untuk ngaji. Habis mana ini ke kamar mandi ya. Habis dari TPA, aku nonton TV atau main HP. Habis nonton TV atau main HP, aku sholat nanti malam. Izin BAB. Habis sholat maghrib, aku mengerjakan PR. Hari Kamis sama seperti hari Rabu. Jumat, aku bangun sholat subuh. Terus aku sekolah online. Terus aku juga makan siang habis sekolah online. Habis selesai makan siang, aku sholat Jumat. Habis selesai sholat Jumat, aku santai main HP atau nonton TV atau bermain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama boleh ditunjukin gak karyanya, Ben? Ya, boleh ditunjukkan, Nak. Wow. Kali, oke, senyum, satu, dua, tiga, oke, terima kasih. Nice, Ben. Terima kasih, Ben. Selanjutnya, silakan tampil untuk presentasi, yaitu Raina. Silakan, Raina. Oh, Raina kameranya, Mak. Ditutup ini kameranya, Raina. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hari ini saya akan mempresentasikan hasil karyaku tentang kegiatanku sehari-hari. Setiap hari aku bangun sholat azan subuh. Aku sholat berjamaah bersama bunda dan kakakku. Setiap hari Senin sampai Jumat aku belajar daring dan luring. Aku juga sholat duha. Sehabis sholat biasanya aku belajar membaca umi dan hafalan bersama bundaku. Sore hari 3 kali seminggu aku ikut TPA online di komplek. Kadang-kadang aku juga bermain bersama teman-teman komplek. Kalau hari Sabtu dan Minggu, aku suka jalan-jalan bersama keluargaku. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, hijau sekali. Keren. Coba tahan dulu, Ren. 1, 2, 3. Oke. Keren banget, hijau sekali ini karyanya. Keren, Rena. Terima kasih, Ren. Oke, selanjutnya silakan tampil, yaitu Ananda Kenzi. Yuk, silakan Kenzi. Oh, finalnya 47. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap hari Senin aku bangun pagi, sholat subuh, sarapan, sekolah, les Inggris, belajar dan mengaji, tidur malam. Hari Selasa bangun pagi, sholat subuh, sarapan, sekolah, main, belajar. Oh ya, coba lihat dari kanan selesainya. Hari Rabu bangun pagi, sholat subuh, sarapan, sholat duha, sekolah online, belajar mengaji, tidur. Hari Kamis bangun pagi, sholat subuh, sarapan, sholat duha, sekolah online, les Inggris, belajar dan mengaji, tidur. Jumat bangun pagi, sholat subuh, sarapan, sholat duha, sholat Jumat, sekolah online, sholat asar, main, ngaji, tidur. Sabtu dan Ahad, bangun pagi, sholat subuh, sarapan, main laptop, main sepeda, dan main HP, ngaji, dan tidur. Sekian dari Kenzi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wow, ini juga keren banget. Mantap, bagus, keren. Oke, 1, 2, 3. Sip. Terima kasih Kenzi, keren banget ternyata karyanya Kenzi. Oke, langsung saja selanjutnya silakan untuk tampil yaitu Laras. Yuk, silakan Laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Laras akan mempresentasikan kegiatan sehari-hari Laras. Jam 5 Laras setiap hari bangun jam 5 salat subuh. Dan jam 5.30 mandi pagi. Setelah mandi pagi, jam 6 sarapan pagi dan jam 6.30 berangkat ke sekolah. 11.30 makan siang. Setelah makan siang, jam 12, salat zuhur. Setelah salat zuhur, Laras makan jam 12:30. Setelah makan, Laras tidur jam 1 siang. Setelah tidur, Laras bangun jam 3 sore, salat asar. Jam 3:30, bermain bersama adik.
Jam 4:30 Laras mandi sore. Jam 18 Laras sholat maghrib dan mengaji. Jam 19 Laras belajar. Jam 20 sholat isya. Jam 2 setelah sholat isya, jam 21 Laras tidur. Laras melakukannya setiap hari. Skandera. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Laras. Laras boleh ditampilkan dulu, buana foto dulu ya sebentar ya. Sebentar. Oke, satu. Oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Laras. Masya Allah hebat nih. Oke, selanjutnya Bu Ana tampilkan yang presentasi selanjutnya yaitu Danis. Silakan Danis. Danis, yuk silakan tampil sayang. Ya Bu, aku Bu. Danis, Danis. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Anis ingin mempresentasikan jadwal kegiatan sehari-hari. Mulai dari hari Senin ya. Senin, ya sekolah online. Tidur siang, sholat juga waktu, terus istirahat. Selasa, sekolah online, istirahat, les Inggris, tidur malam. Rabu, sholat subuh, belajar, mengaji, istirahat. Kamis, sekolah PTMT, tidur siang, membaca, salat lima waktu. Jumat, sholat subuh, sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Danis. Oke, hebat juga nih Danis. Danis, silakan ditampilkan hasil karyanya. Oke, wah cakep juga nih hasil karyanya. Yuk, senyumnya yang paling manis. Satu, dua, tiga. Wah, keren. Oke, terima kasih Danis. Selanjutnya, oke, selanjutnya Nana. Nana. Iya. Bentar, gua napin dulu. Nana, mana Nana? Oke, silakan Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nana. Hari ini aku mau presentasikan jadwal kegiatan sehari-hariku. Mulai dari jam 5 pagi aku bangun tidur untuk sholat subuh. Jam 5:15 aku tidur lagi. Jam 6 pas aku bangun tidur. Jam 6:15 aku sholat duha. Jam 6:20 aku sarapan. Jam 6:30 aku mandi. Jam 7 pas aku sekolah. Jam 1 pas aku sholat zuhur. Jam 1:30 aku makan siang. Jam 3 pas aku sholat asar. Jam 3:10 aku tidur. Jam 6 pas aku sholat maghrib. Jam 8:05 aku makan malam. Dan jam 8:15 aku baca Umi. Jam 9:30
Aku sholat isya, habis itu tidur malam. Sekian presentasi dariku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Nana. Sudah hebat juga ya untuk hari ini presentasinya. Nana, kita foto dulu Nana, yuk. Oke, satu, dua, tiga. Terima kasih Nana. Wah, sudah bagus juga ini karyanya. Selanjutnya, silakan tampil, yaitu Farhan. Yuk, silakan Farhan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Guru, Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi Mara. Hari ini usul akan mempresentasikan kegiatan sehari-hari. Kegiatanku hari Senin sampai Jumat itu hampir sama. Pagi hari aku merapikan tempat tidur. Hari Senin Selasa aku belajar di sekolah. Setelah belajar biasanya aku main dengan kakak. Biasanya aku juga mengaji setelah sholat maghrib. Hari Rabu, Kamis, dan Jumat aku belajar dari rumah. Di hari Kamis sore aku belajar coding. Hari Sabtu dan Minggu biasanya aku main juga sama ayah. Kadang-kadang pergi rekreasi. Sekian presentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Coba lihat hasilnya, Farhan. Oke. Wow, boleh ke atasin lagian? Nah, sip. Satu, dua, tiga. Cakep banget punya Farhan. Hebat. Simpel tapi cakep. Terima kasih ya. Nisa, iya Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan kegiatan sehari-hari. Hari Senin sekolah daring, mengaji, bermain, sholat 5 waktu, belajar. Hari Selasa sekolah daring, mengaji, membantu bunda kerja. Kan tugas sholat 5 waktu. Hari Rabu sekolah bu, alasan itu apa? Hybrid, sekolah hybrid, kerjakan PR, mengaji, main dengan adik sholat 5 waktu. Hari Kamis sekolah hybrid, tidur siang, menyuci piring, mengaji sholat 5 waktu. Hari Jumat sekolah online, menonton TV, kerjakan PR, mengaji sholat 5 waktu. Hari Sabtu dan Minggu olahraga, istirahat, bermain dengan adik, jalan-jalan, sholat 5 waktu. Sekian dari Nisa, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nisa. Nisa, silakan ditampilkan hasil karyanya. Kita foto dua. Wow. Wow. Bagus sekali ini Nisa. Agak munduran sayang. Oke, yuk kita foto dulu. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Nisa. Masya Allah, bagus juga nih hasil bagus, karyanya. Bagus-bagus banget. Bagus-bagus banget ya hasil karyanya ya, keren-keren banget. Oke, selanjutnya Bu Ana panggil Bihan, silakan Bihan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bihan. Hari ini aku mau mempresentasikan kelima kalender sehari-hari. Senin pagi aku sekolah hybrid. Pas pulang sekolah aku bermain dengan adik. Jangan lupa sholat lima waktu. Sore aku belajar. Selasa pagi aku sekolah hybrid. Pas pulang sekolah aku nonton kartun. Jangan lupa sholat lima waktu. Sorenya aku ngaji. Rabu pagi aku sekolah daring. Pas sekolah daring aku ngerjain tugas. Jangan lupa sholat lima waktu. Sore aku nonton kartun. Amin. Pagi aku sekolah daring. Habis itu belajar. Jangan lupa sholat lima waktu. Sore aku bermain Lego. Jumat aku pagi sekolah online bermain dengan adik. Jangan lupa sholat lima waktu. Sore murojaah. Sabtu dan Ahad aku bermain bersama papa dan adik. Jangan lupa sholat lima waktu. Siang aku pergi jalan-jalan dengan keluarga. Sudah. Oke, terima kasih Bihan. Oke, untuk prestasi sudah bagus Bihan. Boleh tampilkan hasilnya? Boleh hari. Dilihat, sayang. Wah, bagus. Balonnya. Balon. Oke, wah, kreatif sekali nih Bihan. Oke, kita foto dulu. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Bihan. Masya Allah, bagus juga nih Bihan. Wah, kreatif-kreatif ini ya. Oke, terima kasih Bihan. Selanjutnya, silakan dipersiapkan untuk tampil selanjutnya, yaitu Gazi. Yuk, silakan Gazi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gazi, backgroundnya Gazi. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gazi dari kelas 2 Al-Farabi. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang kegiatan sehari-hari. Sebelum ke sekolah, saya bangun jam 4 kurang 10. Lalu aku salat subuh, mandi dan sarapan. Lalu aku menyiapkan perlengkapan sekolah. Lalu aku diantarkan sekolah pakai mobil. Aku cek suhu dan mencuci tangan. Aku habis itu ke kelas tahfiz. Aku kembali ke kelas 2 Al-Farabi. Lalu pulangnya aku jam 9.20. Pulangnya aku mengerjakan tugas offline. Dan hari Selasa aku tidak berbeda dengan hari Senin. Kalau yang hari Rabu dan Kamis, aku belajar online dari rumah atau daring.
Terus aku salat lima waktu. Terus bermain. Aku salat lima waktu. Bermain dengan adik dan mengaji. Untuk Jumat dimulai salat subuh dan sedekah subuh. Malaikat senang kalau kita sedekah pagi-pagi. Lanjut mandi dan sarapan. Siangnya saya sholat Jumat bersama Abi dan adik. Pulangnya aku membuat tugas voice note tahfiz. Untuk Sabtu adalah hari keluarga. Kadang jalan pagi menonton TV atau membantu ibu membuat kue atau puding. Nah, dadah. Spesial minggu, hari yang ditunggu-tunggu gak sih? Saatnya dibolehkan gadget time maksimal 2 jam. Di waktu pakai alarm biar tepat waktu. Dalam bermain gadget gak boleh berlebih-lebihan karena tidak baik. Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan. Jangan lupa sholat, mengaji, dan belajar ya teman-teman. Niatkan semua karena Allah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tuh, kata Gazi tuh, kalau bermain gadget tidak berlebih-lebihan. Nah, Allah tidak suka segala sesuatu yang berlebihan. Ya. Oke, boleh dikasih lihat sayang? Wow, bagus sekali. Ada batiknya. Oke, agak mudah sayang. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Gazi, sudah hebat juga nih presentasinya, Insya Allah. Oke, selanjutnya silakan untuk tampil yaitu Dea. Dea, silakan tampil sayang. Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan jadwal sehari-hari. Senin, saya bangun dan langsung sholat subuh. Lalu mandi. Habis mandi saya langsung sarapan. Habis itu setelah sarapan saya menyiapkan bahan-bahan untuk sekolah daring. Jam 6:30 saya sekolah online. Lalu habis sekolah online jam 11 saya main sama adik. Lalu jam 12 saya sholat zuhur. Habis itu saya makan siang. Dan saya bermain bersama adik sebentar. Lalu sholat asar dan mengaji. Setelah itu saya sholat maghrib, lalu saya hafalan. Habis itu saya belajar, lalu tidur. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa deh malu-malu? Coba lihat hasil karyanya deh. Yuk, kasih lihat ke teman-temannya yuk. Dianya mana? Nah, Dea-nya mana ini? Ayo, Dek. Coba dilihat.
agak turunan sayang biar wajahnya kelihatan, atau nah di samping boleh. Siap, yuk foto dulu. 1, 2, 3. Nah, sip. Terima kasih, Dea. Ya. Selanjutnya, silakan tampil setelah Dea, yaitu siapa ya? Persiapan ya. Aska, yuk silakan Aska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kan. Nah, silakan kegiatan saya sehari-hari. Hari Senin saya sekolah. Dan selesai sekolah saya makan. Selesai makan aku nonton, dan jam 3 aku les BBC. Setelah itu aku kumon, dan malamnya aku mengaji Selasa. Aku sekolah dan selesai makan dan nonton. Setelah itu aku main keluar, dan sore hari aku mengerjakan kumon. Malamnya aku mengaji. Hari Rabu aku sekolah dan selesainya makan. Setelah itu nonton. Nah, habis selesai nonton aku main sepeda. Pulangnya aku mengerjakan kumon dan mengaji malam. Kamis aku sekolah dan makan. Selesai itu aku nonton, dan aku jam 3 les BBC. Setelah itu aku nonton dan kumon. Aku juga malamnya mengaji. Jumat aku sekolah dan menonton sholat Jumat di masjid. Setelah sholat Jumat aku les kumon. Nah, setelah selesai aku nonton, dan malamnya aku mengaji. Hari Sabtu aku sholat subuh dan langsung nonton TV. Setelah itu aku sarapan. Nah, habis itu aku main keluar. Setelah itu aku jalan-jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kebajikan nih Aska presentasinya. Aska, boleh dikasih lihat ke teman-teman ini hasil karyanya mana ini? Jadwal kegiatan sehari-harinya. Wow, bagus nih, warna-warni. Kita foto dulu Aska, agak mundur. Iya, foto dulu sayang. Ya, agak munduran ya. Oke, yuk. Ini 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Aska, sudah hebat hari ini. Oke, selanjutnya silakan tampil. Yaitu Amira. Yuk, silakan Amira. Ya. Amira, yuk, silakan tampil, Nak. Amira, silakan dibacakan nah jadwal kegiatan sehari-harinya yang sudah dibuat. Amira, sudah dibuat jadwal kegiatan. Ke toilet. Ya, silakan. Amira, sudah dibuat jadwalnya. Udah. Ya, silakan dibaca sayang. Yuk, salam dulu. Assalamualaikum, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dibaca. Amira, hari Senin. Apa, yuk. Hari Senin, Amira, sekolah. Setelah sekolah, Amira? Setelah sekolah, Amira tidur siang. Setelah tidur siang? Setelah
Tersiang. Mandi siang, Amira ngapain nih? Mandi sore atau makan sore dulu? Makan siang. Oh, makan siang dulu. Oke, setelah makan siang? Setelah makan siang, bermain sama kakak nggak nih? Bermain sama kakak sama adik? Enggak. Oh, enggak. Belajar? Setelah makan siang belajar? Belajar. Iya, hebat. Oke, kalau sore jawabnya apa nih jadwalnya? Setelah sholat maghrib, mengaji atau bagaimana nih, Amira? Makan. Oh, makan sama adik. Kemudian setelah makan sholat isya? Habis sholat isya, Amira tidur. Oh, bisa sholat isya, Amira tidur. Oke, hebat. Itu hari Senin, hari Selasa masih sama kegiatannya? Iya. Oke, berarti hari Senin, Selasa masih sama. Kalau Rabu, masih sama juga kegiatannya? Hari Rabu, Amira sekolah. Hari Rabu, Amira sekolah. Ke sekolah ya, hari Rabu ya, Amira ya? Iya. Oh, terus pulang sekolah, Amira? Makan siang? Makan siang. Oh, kemudian? Habis makan siang, Amira. Habis makan siang, Amira kemana nih? Lagi apa? Tidur siang. Oke, habis tidur siang, sholat dulu? Iya. Iya, oke. Kalau malam, tidurnya habis isya juga? Iya. Berarti Rabu Kamis ke sekolah juga sama ya. Kalau hari Minggu coba. Hari Minggu jadwalnya apa, Amira? Amira enggak bikin. Oh, bikinnya sampai hari apa, sayang? Jumat. Oke, coba hari Jumat. Kalau hari Jumat, di mana? Paginya sekolah online. Terus sekolah online. Oh. Habis sekolah online, Amira sholat. Oh, hebat. Setelah itu? Habis sholat, Amira makan siang. Oh, kemudian? Setelah bubuk siang, Amiranya belajar atau main sama kakak sama adik? Nonton TV. Oh, nonton TV. Oke. Kalau malam tidurnya setelah isya juga? Iya. Oke, hebat. Terima kasih, Amira. Untuk jadwalnya hari Senin sampai Jumat. Amira, boleh ditampilkan hasil karyanya? Oke, tampilkan dulu, sayang, hasil karyanya. Oke, agak munduran, sayang. Biar pernah foto dulu. Oke. Wow, daunnya berbentuk bebek kayaknya. Iya, daunnya. Atau burung. Satu, dua, satu, dua. Tiga. Oke, hebat. Terima kasih, Amira. Oke, selanjutnya setelah Amira, ada siapa ya setelah Amira? Yaitu ada Danes. Yuk, Danes, silakan Danes. Danes. Wah, Danesnya mati kamera nih, Danes. Danes, ada Danes? Iya, Bu. Ayo, dinyalakan kameranya. Presentasi dulu, yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Danes. Hari ini, Danes akan mengkasihkan presentasi Danes setiap hari. Waktu jam 5 aku bangun. Aku sholat subuh dan mandi. Waktu jam 6.30 aku sarapan pagi. Jam 7 sampai 12 sekolah online. Habis itu jam 12
sampai 13 makan siang sholat zuhur. Jam 13 sampai 16 aku bebas. Aku jam 16 aku mandi sore. Jam 17 ngaji. Habis itu jam 18 aku makan malam sama mama papa. Habis itu jam 20 atau jam 8 malam aku tidur. Kumpul. Udah. Oke, terima kasih Dane. Jangan lupa sebelum belajar LKPD-nya disiapin. Iya. Ada yang boleh ditunjukkan karyanya. Seragam seni, Senin merah putih. Seragam Selasa batik. Seragam Rabu kotak-kotak. Seragam Kamis pramuka. Jumat muslim. Oke. Selamat pagi. Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana karyanya coba boleh tunjukin? Wah, keren. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Wow. Oke. Foto dulu ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Ganes. Sudah hebat juga hari ini. Selanjutnya, yang tampil yaitu siap-siap. Zafran, yuk Zafran. Benar. Itunya aku ketinggalan di sana. Oke. Aku mau tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Dapat akan mempresentasikan jadwal kegiatan sehari-hari. Senin, sekolah daring, tidur siang. Aku selalu sholat 5 waktu. Terus malamnya aku belajar, terus tidur. Terus habis itu hari Selasa aku sekolah hybrid. Terus bermain, terus tidur siang, terus aku juga sholat 5 waktu, terus belajar. Terus di Rabu aku sekolah daring. Makan siang, tidur siang. Sholat 5 waktu, belajar. Terus hari Kamis aku belajar di rumah karena aku kelompok A. Jadi aku sekolah daring di rumah juga. Terus aku tidur siang, terus habis itu belajar, terus habis itu sholat 5 waktu, terus tidur malam deh. Nah, habis itu hari Jumat aku sekolah daring, terus sholat Jumat, terus makan siang, terus tidur siang, sholat 5 waktu, belajar. Terus Sabtu sama Ahadnya aku sholat subuh, terus mandi pagi, terus sarapan, terus main di luar, terus tidur siang, terus sholat 5 waktu. Oke, sekian dari Zafran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Zafran, sudah hebat juga presentasinya. Kita foto dulu ya Zafran. Oke, yuk. Satu, dua, senyumnya manis. Ilang sebentar ya, ibu anak ilang. Sudah dibawa? Belum. Sebentar, yuk. Satu, dua, tiga. Oke, good. Terima kasih, Zafran. Ingatan aku, panas di kamar. Setelah Zafran, silakan tampil Nayaka, yuk, Nayaka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadwal kegiatan sehari-hari. Senin jam 5 sampai jam 6. Bangun pagi sholat subuh. Jam 6 sampai jam 6. Sampai jam 6.45. Mandi sarapan. Jam 7 sampai jam 9 di sekolah. 12.13 sampai 13 sholat zuhur, makan siang, nonton TV, lalu tidur siang. Jam 16 sampai jam 17 jam 17.30 sholat asar main jam 17.30 sampai 18.00 mandi sholat maghrib 18 jam 8 jam 18.30 sampai 20.30 makan malam, belajar, nonton TV. 2 nonton TV, sholat isya, tidur. Selasa jam 5 bangun pagi. Terus jam 6 sampai jam 6.45 mandi sarapan. Jam 7 sampai jam 9 di sekolah. Jam 12 sampai jam 13 sholat zuhur, makan siang, nonton TV, lalu tidur siang. Jam 16 sampai 17 sholat asar, main, mandi, sholat maghrib. Jam 18.30 sampai 20.30 makan malam, belajar, nonton TV. Sholat isya, tidur. Jam 5 sampai jam 3.30-3.60 bangun pagi. Jam 6 sampai jam 6.45 mandi sarapan daring di rumah. 12.00 sampai jam 13.30 sholat zuhur, makan siang, nonton TV, tidur siang. Jam 16.00 sampai jam 3.30 ambil sana. Oh, buang amat. Sholat asar, main, mandi, sholat maghrib. Jam 18 sampai 30 jam 18.30 sampai 20.30 makan malam, belajar, nonton TV. 21 jam 21 sholat isya, tidur. Jam 2 hari Kamis.
jam 25.30 sampai 60 jam 6.00 bangun pagi, sholat, mandi, sarapan, daring di rumah, sholat zuhur, makan, nonton TV, lalu tidur siang, sholat asar, main, mandi, sholat maghrib, makan malam, belajar, nonton TV, sholat, habis itu sholat isya, tidur. Jam 5 sampai jam 6 bangun pagi, mandi, sarapan, daring di rumah. Jam 12 sampai 17.30 sholat zuhur, makan siang, nonton TV, lalu tidur siang. Jam 16 sampai 17.30 sholat asar, main, mandi, sholat maghrib. Jam 18.30 sampai 18.00 makan malam, belajar, nonton TV, sholat isya, tidur. Sekian dari Nayaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hebat. Terima kasih Nayaka. Lengkap nih penjelasannya Nayaka. Ya, tunjukin Nay. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Nayaka. Sudah hebat juga presentasinya. Selanjutnya langsung saja kita panggilkan setelah Nayaka ada Kevan. Silakan Kevan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama Kevan. Aku ingin menceritakan kegiatanku sehari-hari. Biasanya hari Senin ke Jumat, aku sekolah daring, bermain sama adik, kerjain tugas, mengaji, main sama teman, dan belajar dan juga bahasa Inggris. Hari Sabtu dan Minggu berbeda. Biasanya kalau hari Sabtu dan Minggu main game, main skuter, main bersama teman, main sama adik, dan malamnya jalan-jalan. Ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kevin juga Kevin. Terima kasih Kevin. Yuk, boleh ditunjukin Kev. Karyanya Kevin. Wow. Kali ini foto dulu ya. Oke, sebentar Kev, sebentar. Dibuat 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kevan. Selanjutnya silakan untuk tampil ada Delisa. Yuk Delisa. Delisa. Tadi ya. Ada Delisa. Iya, Bu. Oke, silakan sayang. Hari ini aku akan ngasih tahu kegiatanku sehari-hari. Hari ini aku sekolah. Setelah aku selesai sekolah, aku ke rumah nenekku. Setelah aku bermain seharian di rumah nenekku, aku pulang. Setelah itu pulang aku belajar, habis itu makan malam. Setelah makan malam aku bersihan, cuci kaki, sekalian sholat, sekalian menggosok gigi. Sholat aku mati umiku 10 menit. Setelah itu aku tidur.
Hari Selasa aku bangun. Aku biasa bangun jam 5:30. Setelah itu aku sholat. Aku mandi, sholat, ke sekolah. Aku ganti baju dan langsung aku nanti istirahat sebentar. Setelah itu aku ke nenekku. Habis itu aku makan siang, ajak main adekku, sholat. Setelah itu aku mandi. Aku muter-muter. Tentu sore. Habis itu aku belajar sebentar. Nah, terus aku tidur sampai jam 6. Setelah itu jam 6 kamar mandi, itu langsung sholat. Setelah itu aku langsung nyiapin barang karena mau pulang. Datang ke saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hebat juga Dialisa. Terima kasih Dialisa. Wah, langsung dimatikan nih kameranya. Foto dulu sayang. Yuk, cantik. Foto dulu yuk. Mana hasil karyanya, nak? Yuk. Jadwalnya mana nih? Jadwal kegiatan sehari-harinya. Yuk, difoto dulu yuk. Oke, wah bagus sekali ini. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Dialisa. Selanjutnya kita panggilkan Rafa. Yuk Rafa, silakan Rafa. Ya. Rafa. Wah, sudah siap nih Rafa. Yuk, silakan Rafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa. Saya akan menunjukkan prestasi saya. Hari Senin, saya bangun pagi, mandi, habis itu sarapan. Di situ saya sekolah daring. Di situ saya ngaji dan belajar prestasi. Dan hari Rabu sama kayak hari Senin. Di situ saya sekolah ngaji dan belajar. Saya sekolah daring, belajar. Ngaji. Habis itu saya belajar matematika. Hari Kamis saya ngaji dan belajar bahasa Arab. Di situ saya habis selesai sekolah saya bermain keluar sama adik saya. Di situ saya bermain skuter dan
kan. Saya pulang jam 12. Di situ saya sholat. Hari Selasa, saya bangun pagi, mandi, sarapan. Situ saya belajar ngaji dan belajar bahasa Indonesia. Hari Jumat aku sekolah belajar bahasa Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Islam apa? maksudnya agama Islam. Oke, Rafa, kita foto dulu sayang yang ganteng, yang sholat. Yuk. Oke, foto dulu ya. Tunggu. Dua. Tunggu. Ya. Mana tunggu dulu? Mau hapus background ya, Raf? Ya. Nah. Wow. Cakep. Oke. Satu. Agak naik kan, Raf? Taruh samping boleh? Nah. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih, Raf. Sudah hebat juga presentasinya hari ini. Alhamdulillah. Wah, Masya Allah. Dua Farabi hebat-hebat semuanya. Mana Kak, berapa orang lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, sudah selesai ya? Minta temanya. Sudah selesai akhirnya, masih banyak. Aku ada 3 tugas lagi. Sudah senang? Sudah selesai? Sudah. Oke. Aku hari ini ada tugas enggak? Oke, yuk. Hari ini nanti setelah punya tema itu kalian luring itu ya. Tafis. Iya, tafisnya luring. Nah, silakan dicek. Akhirnya cuma tafis. Kemudian besok hari apa? Sabtu. Besok ada pemberkasan ya. Iya, pengembalian bekas. Iya, silakan. LKPD yang belum dikerjakan, segera dikerjakan karena besok sudah. Senangnya udah dikerjain. Kumpulin gak, Bu Ana? Iya. Yang ya oke, okay. Jadwalnya dikumpulkan dulu. Jadwalnya dikumpulkan. Buku ada banyak. Apa, Bu Ana? Jadwalnya dikumpulkan dulu. Jadwalnya. Oke. Okay. Dikumpulkan dulu. Mana jadwalnya dikumpulin. Besok libur ya, Sabtu Minggu. Libur, kita ketemu lagi di hari Senin. Ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Tidak ada. Oke, kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sebelum ditutup, yuk kita foto bersama dulu semuanya. Yang kameranya masih ditutup boleh dinyalakan, ditunjukkan hasil karyanya. Kita foto bareng-bareng dulu. Tidak, saya, Pak. Tidak? Tidak apa tidak? Tidak. Yuk, silakan fotonya dinyalakan videonya. Jadwalnya kita difoto jadwalnya. Iya. Gak usah, sayang. Kita foto bareng-bareng aja sekarang nih ya. Foto bareng yuk. Satu. Yuk, Gazi, Laras, Danis, Kevan, Rafa. Sudah, Rafa, Kevan, Danes. Masih parahnya belum. Kemudian Cheryl. Jadwalnya kita ambilkan semua, nah jadwalnya kita foto bareng bersama-sama yuk. Ya. Iya, boleh ditampilkan ya. Di Pak Ma'ruf ada 2 slide, berarti teman-teman harus ganti gaya 2 kali. Oke. Okay. Rafa, yuk Rafa, Danes. Omar ditunjukin sayang.
Yang tidak nyala berarti fotonya tidak ada ya. Yang videonya tidak nyala berarti nggak ada fotonya. Oke. Tidak. Siap. Jadwalnya dikasih lihat nggak, Nana? Nana, jadwalnya kasih lihat. Oman, jadwalnya kasih lihat nak Oman. Hai, Nayaka. Iya, iya. Ya, Pak Maruf hitung ya. Satu, dua, tiga. Dan tiga ya. Slide berikutnya. Satu, dua, tikus. Tiga. Oke. Okay. Ya, terima kasih teman-teman. Oke. Sikap berdoa tangan. Oke, baik. Teman-teman, Bu Ana dan Pak Maruf mohon maaf. Jangan lupa besok pemberkasan ya. Pak Maruf dan Bu Ana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.